Gak habis pikir sama orang tua yang tega merusak kehormatan anaknya sendiri. Gak bapak, gak paman, semuanya sama-sama bejat. Anda lihat sendiri kan kasus bapak dan dua paman yang tega mencabuli anak di bawah umur tadi? Sosok yang mestinya jadi figur pelindung justru jadi predator seksual buat darah dagingnya sendiri. Mungkin kebiri kibinya benar-benar harus diterapkan. Biar para pelaku pencabulan macam gini bisa mikir sebelum bertindak. Ingat, segala tindak tanduk Anda pasti ada akibatnya. Waspada atau menyesal selamanya.